a lot of predictive maintenance, as well as reduce the unplanned downtime to zero. So we also have, we can visit for you the customer case study later. And Trend is another company using Vertica for smart building. Vertica in APJ, we are existing in the market for more than 10 years, and we have hundreds of customers across all the major countries, including Indonesia and all the major industries like telcos and financial institutions. You can see ICICI Bank, the largest bank in India, and also, like KDDI and SK Telecom in Korea, and also as well as the Japan automobile company using Vertica to do the autonomous driving use cases. With that, the last slide is Vertica, we have a community edition. There's three nodes limitation and up to 1 terabyte for you to download and try and evaluate. A lot of customers try and they love Vertica. So, and also there is a Vertica Academy. There's a lot of free training videos. You can go there and self-learning. Yeah, that's all from my side. I hope it's helpful. Thanks. With that, over to you, Noni. Okay, thank you, Mr. Jack. Okay, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Ardi Wira. Silakan Pak Ardi. Kelihatan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai Vertica. Ya, tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Jack. Oke. Vertica ini adalah salah satu database yang didesain khusus untuk analitik. Ya, jadi buat melakukan aktivitas daily analitik, ya, kemudian phase workload tadi sudah disampaikan. Vertica ini columnar database, ya, columnar storage, kemudian mempunyai feature-feature yang mumpuni, contohnya compress dan MPP juga, ya, massively parallel processing. Kemudian untuk data lake dan discovery, Vertica juga support on-premise, kemudian di cloud-based solution juga support dan Hadoop. Jadi kita bisa menggunakan core engine-nya Vertica, ya. Lalu data kita store atau kita store data ke Hadoop gitu ya. Itu sangat possible banget. Nah, jadi foundation of Vertica. Nah, jadi ini adalah feature-feature yang dimiliki oleh Vertica atau capabilities ya. Jadi columnar storage di mana saat melakukan store data ya atau get data, maka Vertica akan melakukan by column. Jadi ini sangat berbeda dengan yang mungkin kita kenal RDBMS tradisional ya, traditional RDBMS seperti Oracle, SQL Server gitu. Nah, kemudian compression ya. Vertica sangat support untuk compress data. Jadi saat kita punya data dalam satu table gitu ya, di satu kolom tertentu ada data yang berulang, contohnya item barang ya, item barang berulang dan di Vertica ini melakukan compress di mana data itu hanya disimpan dalam satu line dengan teknologi cardinality yang dimiliki oleh Vertica. Kemudian MPP scale out, jadi kalau kita bicara data warehouse tentu kita pasti udah sering mengenal gitu ya MPP, master to slave gitu ya. Nah, kalau Vertica sendiri ini agak sedikit berbeda. Jadi Vertica ini semuanya bisa dijadiin inisiator atau bisa dijadiin master. Jadi kalau dibilang Vertica ini adalah master to master. Jadi contohnya kalau kita memiliki 3 node gitu ya, 3 node, maka saat kita atau saat klien gitu connect node 1, maka itu dikatakan sebagai inisiator. Kemudian node 2 sama node 3 itu adalah eksekutor. Dan itu sebaliknya, saat node 2 kita jadiin inisiator, maka node 1 sama node 3 itu adalah eksekutor. Nah, jadi semua node di Vertica itu bisa diakses. Itu adalah salah satu kelebihan
vertika dari segi MPP gitu ya, dibandingkan dengan data warehouse yang lain. Kemudian distributed query. Nah, jadi ketika ini dengan satu inisiator, maka dia akan ngirim query dan query itu akan dieksekut oleh eksekutor ya. Nah, lalu nanti akan return hasilnya, dia akan return ke inisiator. Kemudian yang menariknya lagi dari vertika ini adalah projection, Bapak Ibu. Nah, jadi projection ini di vertika kita mengenal ada dua ya. Jadi ada namanya super projection ya. Itu which is bisa kita bilang adalah table saat kita nge-create pertama kali. Kemudian ada projection. Nah, projection ini semacam material view di Oracle tapi berbeda gitu ya. Mirip tapi berbeda. Nah, jadi contohnya di sini saat kita table ya, maka kita dapat super projection atau sebagai base-nya ya. Kemudian kita nge-create satu projection di mana hanya kolom-kolom tertentu yang akan kita pilih atau kita punya query. Contohnya kita dalam satu table itu punya 100 kolom gitu ya. Kemudian kita hanya proses ya kolom A, B dan D contohnya dengan sorting by kolom A. Maka dia akan nge-create projection hanya untuk isi query tertentu tersebut. Sehingga ini sangat sangat cepat ya saat kita mengeksekusi query itu. Okay. Nah, jadi ini adalah row vs columnar storage. Jadi kalau yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, kalau selama ini kita mengenal traditional database ya, di mana saat kita melakukan query gitu ya contohnya, maka di database itu dia akan melakukan parsing terlebih dahulu, kemudian dia akan nge-scan row by row dan akan mengambil semua data, akan meng-scan semua data. Dan di row storage ini memiliki limitasi di perihal compression. Sedangkan di columnar storage yang dimiliki oleh vertika ini juga ya sangat cepat karena dia baca by column ya. Dan vertika memiliki kapabilitas untuk compression ya. Saya jelaskan tadi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita contohnya punya table gitu ya, ada 6 kolom ya, 6 kolom, lalu saya punya query yang hanya sum volume gitu ya. Kemudian where condition simbol dan detect gitu ya. Nah, maka yang akan diproses ya di vertika itu adalah hanya ketiga kolom ini, jadi volume, simbol, sama date, hingga kolom-kolom yang lain itu nggak akan diproses karena dia tadi columnar ya. Nah, kemudian compression, jadi compression ini kalau kita punya banyak table yang berulang di dalam satu data yang berulang di dalam satu kolom, maka vertika itu akan menyimpan satu row saja ya, satu row saja, sehingga space yang kita butuhkan juga nggak terlalu besar, jadi menghemat space banget gitu ya. Dan ini akan sangat cepat banget untuk ngedistribut. Nah, dia punya algoritma tersendiri, ini vertika. Okay. Nah, jadi ini Bapak Ibu vertika arsitektur versus dengan yang ada gitu ya, yang dalam konsep massively parallel processing. Ya, jadi seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika ini dia master to master, di mana satu node sebagai inisiator, maka yang lain sebagai eksekutor. Ya, mana kita menentukan inisiator? Jadi inisiator ini ketika client melakukan connect ke salah satu node, maka itu dikatakan inisiator. Ya, lalu plusnya lagi adalah contohnya kalau kita berbicara dengan business intelligence data warehouse gitu ya. Kita punya batch atau ETL tools gitu ya, di mana di malam hari kita running menggunakan node 1 gitu ya. Kemudian di mungkin kita bisa jalanin di siang hari gitu ya. Kemudian di activity biasa kita pakai node 2 sebagai inisiator ya. Jadi
node dalam Vertica ini bisa digunakan, semua bisa digunakan sebagai inisiator. Nah, berbeda halnya dengan konsep atau arsitektur MPP yang lain gitu ya, yang bisa dikatakan master to slave, di mana memiliki, di mana semua klien itu ya lewat master. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangin kalau masternya down dan standby-nya down, maka database nggak bisa diakses. Oke. Nah, projection. Jadi projection ini Bapak Ibu yang saya ceritakan tadi, kita memiliki dua ya. Jadi ada super projection dan projection ya. Jadi ini adalah contohnya projection 1 melakukan query gitu ya. Query data kolom A, B dan D dengan sort by kolom A, itu bisa dikatakan satu projection, atau kita bisa nge-create satu projection. Kemudian kolom P, E dan A itu kita nge-create lagi dengan sortnya ascending by C, E, kemudian descending by E, maka kita nge-create satu projection. Nah, jadi ini adalah perbedaan projection ya. Di projection itu bukan base table, jadi bukan table Bapak Ibu ya. Dan di projection ini kita bisa melakukan segmented ya, kemudian partition, sorting, compress dan encoded ya. Dan ini sangat-sangat high performance banget ya kalau di query. Kemudian kalau di material view ya, kalau kita kenal di Oracle itu dia itu sebagai secondary storage gitu ya, menyimpan data. Kemudian punya limitasi juga di kolom dan query ya, di mana kalau kita banyak kolom di dalam satu view, maka I/O yang kita gunakan juga sangat tinggi gitu ya. Dan data latency. Kemudian sama halnya juga dengan index ya. Oke. Okay. Di Vertica juga Bapak Ibu mengenal yang namanya flattening table ya. Jadi ini flattening table ini bisa dibilang denormalisasi dari start schema atau normalisasi start schema. Nah, jadi di dalam Vertica kita bisa nge-create flattening table ya dengan nge-set ya, atau membuat default kolom tertentu dari table mana ya. Tapi bukan join ya. Jadi berbeda ya Bapak Ibu. Jadi bukan join. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi performance ya, performance ini udah dilakukan testing ya. Flattening table ini jauh lebih cepat dibanding dengan join SQL biasa ya. Kemudian kalau kita lihat juga kalau kita membuat skema gitu ya menggunakan ETL tools ya. Dan kalau kita belum menggunakan ETL tools, mungkin kita bisa menggunakan flattening table ini Bapak Ibu. Jadi ada keuntungannya juga ya. Nah, advanced in database, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa Vertica ini adalah database analytic ya. Jadi dibuat untuk analytical ya, yang kompleks. Kita lihat dari SQL 99 gitu ya, ada beberapa model, kemudian SQL extension, kemudian ada SDK. Nah, mungkin yang terbaru, dibilang terbaru gitu ya, SDK dengan bantuan Java, R, kemudian Python gitu ya, kita bisa membuat model machine learning ya. Nah, di Vertica ini, jadi dia itu udah di-build ya, built in di dalam database sendiri. Jadi ada banyak feature-feature analitik yang bisa kita gunakan ya di dalam Vertica itu. Jadi mesinnya itu, fungsi-fungsinya itu kita tinggal akan memanggil saja ya, kita tinggal memanggil, jadi memudahkan kita untuk develop juga ya. Dia ada banyak, jadi seperti regression ya, geospasial. Nah, nanti ini untuk yang machine learning ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Sofian ya lebih detailnya. Nah, kemudian Vertica sendiri banyak banget connection ya, open connection seperti streaming Kafka, Spark ya, kemudian JSON, CSV file dan ETL tools juga ya, seperti Pentaho, Informatica dan Authority Data Replication, kemudian unstructured data
ya, dan Hadoop ya. Jadi data-data ini sebenarnya kita bisa deploy di Hadoop dengan kita menggunakan core engine-nya Vertica ya, dalam bentuk dalam format Parquet, Avro. Jadi dia udah Vertica ini udah support ya. Nah, apa sih keuntungan kita kalau menggunakan Vertica gitu ya, kalau kita untuk Hadoop gitu ya. Jadi kita hanya menginstal engine-nya Vertica ini di Hadoop infrastruktur Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa menggunakan format namanya OCR, Parquet gitu ya, dan JSON ya. Dan Vertica ini full ANSI SQL, jadi SQL biasa ya yang digunakan. Nah, kemudian mengenai security, jadi Vertica ini support SSL security protocol ya, yang enkripsi dan terverifikasi. Kemudian kita bisa menggunakan SQL syntax biasa juga untuk memberikan hak akses kepada user ya, baik di database, skema, dan table. Nah, kemudian untuk manajemen user, Vertica punya manajemen console sendiri untuk kita bisa create user, delete, edit gitu ya, dan lalu support juga untuk LDAP dan Kerberos ya untuk security-nya. Kemudian hal yang menarik lagi Bapak Ibu adalah database designer. Jadi database designer ini yang dimiliki oleh Vertica atau bisa biasanya kita sebut DBD ya, DBD database designer ya. Nah, jadi ini mempunyai capabilities untuk kita nge-analyze data ya, analyze data dan query ya, dan query yang kita gunakan. Dan database di sini juga memberi suggestion kepada kita untuk projection gitu ya, untuk improve performance gitu. Okay. Nah, kemudian untuk manajemen konsol atau monitoring, kita juga memiliki tools-nya untuk memonitoring node di dalam atau cluster di Vertica sendiri. Dan kemudian manajemen konsol Vertica juga kita bisa menggunakan untuk memonitor, begitu juga dengan cloud ya, monitoring cloud. Okay. Nah, ini tadi udah disampaikan sama Jack terkait enterprise mode dan your mode. Jadi Bapak Ibu, di sini kalau kita menggunakan Vertica Enterprise gitu ya, kita menggunakan core-nya engine-nya Vertica, lalu data kita store ke local raw storage-nya ya di Vertica sendiri gitu ya. Kemudian kalau di Ion mode ini, jadi kita bisa deploy datanya di HDFS dan object storage ya, dan Minio Pure Storage. Jadi Vertica udah kerjasama atau udah partner dengan Pure Storage. Oke. Okay. Nah, ini di Vertica 10 Bapak Ibu yang udah di support tadi ya. Minio, Amazon, Pure Storage ya, GCP, Hadoop, dan Microsoft Azure. Oke. Okay. Demikian dari saya Bapak Ibu, akan dilanjutkan untuk machine learning ya dan demonya. Thank you. Oke, okay, terima kasih Pak Ardi atas presentasinya. Oke, okay, selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Sofian Fadli, selaku data scientist dari PT Berkah Hardaya Perkasa. Silakan, Sofian. Oke, okay, terima kasih Noni. Oke. Okay. Okay. Oke, okay, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesediaan waktunya untuk bisa meluangkan ikut webinar pada siang hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofian Fadli. Ini saya selaku sebagai data scientist dari PT Berkah Hardaya Perkasa. Oke. Oke, hari ini kita akan mencoba mendemokan bagaimana fitur machine learning yang ada di Vertica. Ini beberapa agenda yang akan kita kerjakan pada siang hari ini. Oke. Oke, okay. Kemudian ini ML machine learning fitur yang ada di dalam Vertica. Oke, okay, Vertica tadi seperti yang sudah dijelaskan, jadi proses untuk machine learningnya itu end to end. Jadi dari dia mengumpulkan data sampai dia melakukan
analisa dan juga membuat pemodelan sampai kita bisa mendapatkan kesimpulan dari data itu semuanya ada di dalam satu engine Vertica. Jadi seperti yang kita lihat untuk data science sendiri itu kan ada 5 cycle kan seperti yang bisa Bapak Ibu lihat. Nah, di sini Vertica sudah menyediakan function-function yang sering digunakan oleh seorang data scientist untuk menganalisa data. Dan function-functionnya pun cukup banyak. Kemudian, nah untuk modelingnya sendiri, Vertica sudah mempunyai beberapa algoritma machine learning yang sering digunakan seperti linear regression, logistic regression, kemudian k-means untuk clustering, dan juga aplikasi-aplikasi yang dapat diterapkan untuk machine learning sendiri seperti fault detection, spam filtering, kemudian customer churn, price forecasting, ya cukup banyak aplikasi dari machine learning itu sendiri. Nah. Oke, untuk pada siang hari ini use case yang saya ambil adalah untuk predictive maintenance. Jadi di sini ada satu company yang namanya OCMA, di mana dia itu memerlukan satu sistem yang dapat mempredictif failure dari sistem mereka. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu, OCMA ini dia adalah perusahaan untuk plastik, packaging plastik. Jadi kalau untuk makanan-makanan gitu, dia di packaging di sini di OCMA. Nah, salah satu komponen yang cukup penting di perusahaan OCMA ini adalah blade. Yang dimaksud sini adalah motor blade. Jadi di mana motor blade ini harus di maintain sedemikian rupa agar tidak fail. Nah, hanya permasalahannya adalah karena motor blade itu bekerja 24 jam. Jadi terkadang sulit untuk memaintain si motor blade itu, kita sulit mengetahui kapan kira-kira motor blade ini harus diganti atau di maintenance gitu. Nah, harapannya adalah dengan adanya data yang sudah mereka miliki, mereka ingin bisa men-aspect kira-kira kapan si mesin ini akan down seperti itu. Oke, kemudian ini data deep learning-nya. Jadi mereka sudah mengumpulkan datanya, dan ini beberapa penjelasan dari data-data yang mereka punya per kolomnya. Nah, kemudian apa keuntungannya jika kita menggunakan machine learning yang disebut dengan data-driven model dibandingkan dengan dulu? Mungkin kalau dulu untuk membuat predictive maintenance, biasanya para teknisi akan menggunakan physical model. Jadi mereka akan membuat pemodelan mesin mereka berdasarkan knowledge yang mereka tahu. Nah, keuntungannya adalah dengan menggunakan machine learning tentu saja lebih simple. Jadi mungkin kalau dulu kita harus pakai berbagai function matematika yang rumit, tapi dengan adanya fitur machine learning, kita cukup menggunakan data yang dimiliki, kemudian kita bisa membuat model itu sendiri. Kemudian keuntungannya, parameter-parameter dari pemodelannya pun dapat kita tuning sesuai kebutuhan kita. Jadi katakanlah ada motor baru yang mungkin behaviornya berbeda, nah itu kita bisa training lagi sesuai dengan data yang kita punya. Kemudian tentu saja hasilnya lebih akurat karena pemodelan itu menggambarkan dari representasi data, dan juga dia cepat untuk dideploy. Jadi kalau mungkin dulu untuk membuat physical model mungkin butuh waktu seminggu atau mungkin berbulan-bulan. Nah, tapi dengan adanya fitur machine learning ini, mungkin model dapat dibuat hanya kurang dari 1 hari saja. Dan semua orang dapat melakukannya. Nggak hanya engineer aja yang bisa melakukan pemodelan untuk predictive maintenance. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh topologi solution-nya. Nah, jadi ini contoh topologinya yang standar yang mungkin sering ada di manufaktur. Jadi katakanlah mereka punya motor, di mana motor ini akan dikontrol oleh PLC, dan sekaligus PLC ini akan membaca setiap data-data sensor yang ada di motor. Kemudian PLC akan mengirim ke sistem pusat, ya di sini kita misalkan SCADA. Kemudian dari SCADA, kita menggunakan Kafka, kita dapat menggunakan Kafka Connector untuk meng-ingest data ke dalam Vertica. Dan di Vertica ini, data yang kita dapatkan dapat kita buat menjadi table. Dan setelah kita dapat datanya, tentu saja datanya dapat kita analisa, dapat kita buat modelnya. Dan setelah itu, setelah modelnya jadi, kita dapat export modelnya dalam format modeling yang standar, yaitu PMML.
Dan setelah modelnya jadi, apabila kita ingin menggunakannya, kita bisa mengimport kembali ke dalam database Vertica, atau kita bisa menggunakannya untuk keperluan scoring, seperti itu, Bapak-Ibu. Okay. Nah, benefitnya apa jika menggunakan topologi seperti ini? Nah, benefitnya adalah, katakanlah jumlah motor bertambah. Nah, tentu saja itu berarti jumlah data yang dihasilkan pun lebih banyak. Nah, dengan adanya jumlah data yang dihasilkan lebih banyak, tentu saja CPU yang memproses data-data tersebut harus ditambah CPU-nya. Nah, dengan adanya Vertica, kita cukup menambahkan hardware sesuai kebutuhan kita. Jadi, dengan kita men-scale satu node Vertica ini, kita bisa mendapatkan storage sekaligus CPU untuk menganalisa si data-data dari motor ini. Seperti itu. Nah, kalau old solution mungkin seperti ini, kurang lebih. Ya, di sisi belah kirinya sama. Tapi dia, untuk menganalisanya, mungkin kalau dulu untuk skala model, bisa menggunakan MATLAB, kalau dulu membuat simulasi. Dan yang baru-baru, kita bisa menggunakan Python. Nah, baru setelah itu, setelah dianalisa, dibuat modelnya, baru hasil prediksinya kita simpan di DB, di database. Nah, kelemahannya dengan topologi seperti ini adalah, dengan adanya data dari SCADA ke Python kemudian masuk ke storage, nah tentu saja ini membutuhkan waktu. Karena dari Kafka konektornya sendiri, kita butuh waktu, ada latency, dan juga dari client apps yang digunakan oleh server ini ingest data ke database itu juga butuh waktu. Jadi itu saja ini need more times. Dan apabila data yang dihasilkan bertambah pun, kita harus men-scale-nya secara terpisah. Jadi untuk analitik server kita harus tambah sendiri, untuk storage server kita harus tambah sendiri. Jadi tentu saja ini membutuhkan cost lebih, seperti itu. Oke, kemudian ini data science cycle yang sering kita temui. Jadi di sini ada 5 untuk data science cycle sendiri, ada data exploration, kemudian data preparation, unsupervised machine learning untuk keperluan labeling, kemudian supervised machine learning, dan juga evaluation. Nah, untuk data exploration sendiri yang akan saya demokan ada Pearson correlation, dan juga untuk melihat statistical report. Untuk data preparation ada handle missing value, kategori variable, dan juga feature scaling. Kemudian untuk unsupervised machine learning, untuk di Vertica dia ada k-means, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk supervised machine learning, dia sebenarnya ada. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan mendemokan yang logistic regression. Dan juga untuk evaluation, dia punya beberapa function untuk mengevaluasi model yang kita buat. Dan sesudahnya kita bisa deploy, export untuk di luar dari Vertica. Oke. Okay. Oke, kita langsung masuk ke demonya. Oke, di sini demonya saya rekam berupa video. Jadi di sini saya sudah punya datanya. Jadi di drop jadi bentuk CSV data sekitar 120 MB data-data sensor yang tadi sudah jelaskan. Nah, kemudian di dalam vertikal itu sendiri kita bisa membuat table untuk menyimpan si raw data ini. Dan di sini saya bulk load untuk masuk ke dalam table ini yang sudah saya buat. Nah, bisa dilihat nanti datanya akan masuk ke dalam table yang kita buat. Oke, selanjutnya di sini Vertica sendiri punya fitur untuk menganalisa datanya. Nah, di sini saya menggunakan correlation. Jadi correlation adalah untuk mengetahui variabel yang satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya atau tidak. Independent atau dependent, seperti itu. Nah, kemudian bisa kita lihat setelah kita jalankan, kita dapat korelasinya ya seperti ini. Ya seperti yang Bapak Ibu mungkin pengalaman di dunia data science, kalau dia nilainya semakin mendekati satu atau semakin mendekati min satu, itu berarti variabel itu berhubungan, jadi dependent, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, kemudian di Vertica sendiri ada fitur untuk summarization. Jadi kita untuk melihat statistik dari kolom-kolom yang dimiliki oleh table. Di sini ada dua, ada summarization kategorikal sama numerical. Nah, kalau kategorikal dia untuk mendapatkan persentase si kategori ini terhadap keseluruhan data dia berapa persen.
Ya, mungkin kalau kita analisa, jika datanya terlalu kecil, kita bisa buang si row itu. Nah, kemudian ada juga untuk numerical. Nah, untuk numerical ini, dia standar, standar statistik seperti kita mendapatkan mean, standard deviation, kemudian minimum data, persentil, median, persentil, dan juga maksimum. Nah, dari sini kita bisa membaca si kolom ini kira-kira cocok untuk dijadikan fitur machine learning atau tidak, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada juga fitur impute. Jadi ini sudah masuk ke step data preparation, di mana input ini untuk meng-replace setiap data-data yang missing, kolom-kolom yang kosong. Nah, di sini saya menggunakan mean, jadi rata dari data, tapi rata-ratanya digrupai berdasarkan mode. Jadi kalau tadi Bapak-Ibu lihat, mode-nya kan ada banyak, ada 7. Nah, saya rata-ratakan berdasarkan masing-masing mode, seperti itu. Di sini mode bisa dianalogikan sebagai motor lah. Oke. Selanjutnya ya setelah di generate function-nya, nanti data-data yang missing dia akan replace itu. Kemudian lanjut ke one hot encoder fit. Ini salah satu function yang sering diperlukan juga oleh seorang data scientist. Jadi one hot encoder fit ini adalah untuk mereplace si categorical variable menjadi numerical. Karena seperti yang kita tahu, fitur machine learning itu sebenarnya adalah fungsi matematika atau fungsi statistik, di mana dia hanya bisa memproses angka dan bisa memproses categorical variable. Jadi perlu kita ubah dulu menjadi angka seperti itu. Nah, di sini setelah kita ubah, nanti kita bisa dapat nih si blueprint-nya. Jadi kita misalkan mode 1, 0, mode 2, 1, mode 3, 2, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita apply. Si blueprint ini kita apply ke data kita. Nah, di sini kita apply. Nah, setelah kita apply, nanti sekarang berubah menjadi kode 00001. Gitu. Jadi katakanlah mode 1 itu analoginya 00000, kemudian mungkin apalagi mungkin di sini mode 5, mungkin mode 5 mungkin 00001 gitu, seperti itu. Jadi di sini representasinya sudah berubah dari teks gitu ya, menjadi angka sekarang. Kemudian nah, ada juga fitur normalize. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini kan datanya itu nggak merata ya scale-nya. Maksudnya ada yang dia koordinatnya range-nya dari 0 sampai 1, ada yang range-nya itu sampai ratusan ribu gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak menghandle ini, nah ini nanti ada satu fitur yang mungkin bisa lebih dominan dibandingin fitur lain. Jadi, ketika menyediakan function untuk menormalize si data-data ini. Nah, nanti setelah dinormalize bisa dilihat hasilnya seperti ini. Semuanya di scale dalam scale yang sama. Seperti itu. Kemudian, nah, di sini karena data sensornya masih benar-benar mentah, belum ada labelnya. Nah, kita bisa memberikan label dari si data itu menggunakan k-means. Jadi k-means ini salah satu algoritma yang bisa kita pakai untuk melabeli data seperti itu. Nah, di sini karena kita mau melabeli antara behavior yang anomali dengan yang tidak, nah di sini kita bisa pakai dua kelas yang mau kita pisahkan seperti itu. Oke. Nah, sudah itu nanti ada variabel baru namanya cluster ID. Di mana cluster ID ini nilainya 1 dan 0 seperti itu. Nah, kemudian bisa kita coba count jumlahnya. Kita count jumlahnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang cluster 0 12.000, sementara yang cluster 1 itu ada 1 juta. Nah, sini kita asumsikan yang 0 ini adalah yang failure, yang anomali misalkan. Tapi nanti kalau realnya mungkin kita harus bantu dengan visualisasi. Oke, okay. Kemudian bisa kita lihat juga summarization dari model k-means yang sudah kita buat tadi, query-nya mungkin kelewat. Nah, ini ada summarization dari model k-means yang sudah kita buat. Oke, okay. Nah selanjutnya karena kita sekarang sudah punya label dari si datanya, sekarang kita bisa memilih data-data yang akan kita gunakan untuk melakukan pemodelan, seperti itu. Jadi saya sudah milih, dan saya bikin kolom baru yang namanya anomali. Oke.
Nah, jadi datanya menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada kolom baru yang namanya anomali. Jika dia tidak anomali, flagnya 0. Jika dia terjadi kejanggalan, dia flagnya 1, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang ini. Nah, ini saya bermaksud untuk memisahkan antara data training dan juga data testing. Jadi di sini saya merandom generate satu angka. Nah, nanti setelah angka itu muncul, nah, angka ini adalah distribusi normal dari range 1 hingga 0, dan distribusinya normal gitu, jadi terbaginya secara merata. Dan di sini saya mau pisahkan, untuk yang training saya pilih 70%, sementara untuk yang testing saya hanya pilih 30% saja, seperti itu. Ini ada namanya sensor train dan juga sensor test. Kemudian, nah bisa dilihat, jadi dari yang tadi datanya ada 1 juta, saya pilih untuk training 700 ribu, dan juga untuk testing saya pilih 300 ribu ohm. Seperti itu. Nah, tetapi, nah kemudian saya training menggunakan logistic regression di sini. Nanti kalau pakai SVM atau pakai algoritma lain, nanti tinggal function ininya diganti aja, mudah. Nah, kemudian, nah di sini anomali ini adalah responnya. Bintang ini itu berarti semua fitur diambil, dan sensor train adalah nama table-nya. Exclude kolom adalah kolom yang dibuang, yang nggak masuk ke dalam input variable. Nanti bisa dilihat summarization modelnya. Dan menariknya di Vertica itu sendiri ada fitur namanya cross-validation. Jadi cross-validation ini berguna untuk merandom si data antara training dan testing. Jadi sebenarnya tanpa teknik yang tadi saya gunakan, di Vertica sendiri sudah menyediakan. Jadi saya menggunakan dua cara gitu. Nah, kalau cross validation ini cukup bagus. Jadi ini untuk merandom antara data training dan data testing. Kemudian dia akan merata-ratakan kira-kira akurasi dari model ini itu berapa. Jadi sini saya pakai SVM classifier. Saya coba pakai SVM. Kemudian nanti muncul akurasinya. Nah, nanti muncul. Nah, sini. Ya ini mungkin harus di training ulang. Jadi ini di sini akurasinya 100% dan ini tentu saja tidak mungkin. Tapi ini untuk mendemokan ya tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini, nah setelah modelnya tadi jadi, nah saya bisa melakukan testing terhadap data baru. Nah, jadi saya pakai sensor test dan saya pakai model yang tadi saya sudah training. Nah, saya bisa coba nih prediksi data testing ini. Kemudian saya bisa dapatkan nilai prediksinya sekaligus juga nilai probabilitasnya. Nah, di sini kalau nilai probabilitasnya semakin mendekati 0, berarti dia prediksi dia terhadap 0 yakin dia, confident gitu. Kalau dia semakin probabilitasnya mendekati 100%, berarti prediksi terhadap satunya dia semakin yakin, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kolom prediction-nya dan ini kolom yang sesungguhnya, yang realnya. Oke. Kemudian setelah model kita training, tentu saja kita harus dievaluasi modelnya bagus atau enggak. Dan di bagus atau enggaknya, Vertica juga sudah banyak function yang dia sediakan. Salah satunya confusion matrix yang sering digunakan. Jadi untuk memprediksi yang model itu prediksi 0, 0 ada berapa banyak, yang diprediksi 1, 1 dia ada berapa banyak, seperti itu. Kemudian dia ada juga error rate, untuk tahu dia error rate-nya berapa untuk memprediksi dia fail anomali atau enggak. Ada juga leaf table, seperti itu, dan juga ada ROC. Biasanya ini menjadi kurva. Jadi mungkin ini akan lebih baik jika dibantu dengan visualisasi, seperti itu. Kemudian setelah kita rasa model ini baik, kita dapat export modelnya. Tadi namanya logistic regression sensor, bisa kita export. Kemudian kita bisa pilih dia formatnya mau menjadi apa. Di sini saya pilih formatnya menjadi PNML, seperti itu. Saya taruh di lokal server saya. Oke, kemudian nanti bisa dilihat di sini karena formatnya PNML, dia formatnya menjadi XML seperti itu. Bisa kita lihat. Nah, seperti ini formatnya. Jadi terdeteksi gitu kolom-kolom yang digunakan apa, kemudian outputnya apa, kemudian nilai-nilai variabelnya juga bisa dilihat seperti itu di sini. Ya, nilai koefisiennya. Oke, sesudah kita mendapatkan modelnya, kita bisa import lagi ke dalam Vertica-nya gitu.
kita misalnya pindah skema, kemudian kita bisa import kembali model yang sudah kita punya. Nah, ini sintaksnya, query-nya seperti itu. Oke, selesai. Cukup sekian. Oh ya, nah ini result-nya, karena ini kan predictive maintenance, sementara tadi mungkin baru anomali kan untuk labelan. Nah ini untuk langkah selanjutnya, nah Bapak Ibu bisa menggunakan dashboard untuk melakukan time series analysis terhadap data yang Bapak Ibu miliki. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan satu flag mungkin. Jadi apabila motor itu melebihi threshold sekian, mungkin ini kemungkinan harus diganti di tanggal berapa, gitu, menggunakan prediksi time series, prediksi beberapa hari ke depan. Jadi ini bisa ditambahkan untuk prediksi Bapak Ibu sekalian, gitu, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya untuk mendengarkan presentasi saya pada siang hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Noni. Ya, Noni. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya mewakili aja karena ada kendala sedikit di host gitu ya. Mungkin kita akan masuk ke sesi question and answer. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu yang ingin dijawab, silakan. Seperti format sebelumnya bisa dilampirkan di chat box juga Bapak Ibu. Q&A. Q&A. Juga jadi mungkin saya coba ini Haris, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama adalah terkait ada pertanyaan dari Pak Budi Hertanto. Ketika Ion Mode di on premise, apakah hanya support pure storage? Jadi sebenarnya Vertica Ion Mode ini support untuk object storage lainnya ya. Saat ini untuk yang di on-prem itu supportnya di Pure Storage, Video, dan HDFS ya. Untuk storage-storage seperti EMC, HPE, dan lain-lainnya sudah ada di dalam roadmap. Kalau untuk yang di cloud itu sudah support untuk yang AWS S3 ya. Oke, pertanyaan kedua adalah, can I use Microsoft Power BI with Vertica for insight into my data? Di kolom chat itu sudah saya lampirkan. Ada beberapa produk BI yang sudah disupport, termasuk untuk Power BI dan Tableau. Ya Pak, dari Pak Ramadhani ya. Lalu di ada pertanyaan lagi, apakah yang membedakan antara instalasi Vertica on-premise dengan Vertica di cloud? Jadi kalau kita menggunakan AWS yang Bring Your Own License ya, itu tidak perbedaan karena software yang digunakan sama persis baik yang on the on-prem dan yang di cloud. Kalau yang di on cloud itu sudah support langsung dengan Ion Mode yang AWS S3 ya. Tanya selanjutnya, apakah Tableau bisa connect ke Vertica support ya Vertica dengan Tableau ada di dalam list chat di chat URL yang saya lampirkan untuk partner-partner yang sudah terintegrasi dengan Vertica. Pertanyaan dari Pak Sigit Nugroho. Tanya selanjutnya dari Pak Novianto Wijaya, Vertica ini hanya berjalan di SQL sajakah untuk analitik database-nya dan sistem lisensinya seperti apa? Jadi seperti yang tadi dijabarkan oleh kolega saya Ardi ya. Jadi untuk Vertica dia juga support selain SQL, SQL ANSI, SQL 99 ya. Itu juga support untuk menggunakan Java, Python dan R. Untuk license base-nya itu berdasarkan terabyte ya. Berdasarkan terabyte yang akan di-put di dalam Vertica. Lalu untuk lebih detailnya mungkin bisa menghubungi sales representative kami ya, atau bisa ke cs.dd@vertica.co.id. Apakah ada pertanyaan dari Pak Satria, apakah ada significant upgrade dari previous version ke latest version ya? Jadi Vertica sudah mulai support ke beberapa cloud provider ya, diantaranya ke GCP, ke Azure dan ke AWS. Sebelumnya memang
di versi sebelumnya hanya di support di AWS. Jadi nanti di Vertica akan di Vertica 10 ini Vertica ada beberapa feature yang terbaru diantaranya adalah Ion Mode di GCP, Ion Mode di HDFS, dan banyak machine learning algoritma yang juga ditambahkan di dalam Vertica ini. Jadi memang Vertica yang terbaru ini lebih banyak untuk penggunanya nanti untuk ke arah in database machine learning. Terus juga support untuk export import PMML seperti yang tadi Sofyan tampilkan ya di demo. Lalu juga integration dengan TensorFlow. Oke, ini ada pertanyaan baru. Untuk model, apakah bisa di-train ulang dan ditambah dengan parameter lain? Sofyan, bisa jawab, Sof? Ya, bisa, Pak. Bisa sekali itu. Cuman ya, mungkin model yang lama bisa disimpan mungkin. Terus dia training, ya mungkin dia training ulang dengan mungkin dinamakan yang label baru. Mungkin. Versi 2 atau versi 3, tapi itu mungkin sekali, Pak. Seperti itu. Oke. Okay. Bapak-bapak, ibu-ibu. Feel free. Lebih detail nanti bisa Bapak Ibu email ke cs.bb@brk.co.id ya. Maka sales representasi kami akan menghubungi Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Aris. Oke, terima kasih Fahmi sudah bantu menjelaskan dengan sangat jelas sekali. Mungkin di sesi ini saya ingin tutup saja Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya tutup sih, saya ingin minta bantuan Bapak Ibu untuk bisa mengisi feedback form kita. Saya akan taruh di session di Q&A juga. Di situ saya akan taruh kembali link untuk feedback form kita. Mohon bisa diisikan nanti untuk bisa kita hubungi kembali Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Mungkin sekali lagi saya tanyakan kembali, mumpung ada para expertnya di sini, juga ada Pak Jack sendiri dari Vertica gitu kan, apakah ada masih ada pertanyaan gitu kan, mungkin ada yang menyangkut di apa namanya main Bapak Ibu, gimana solusi Vertica ini bisa dipakai sih, karena emang teknologi Vertica itu sangat sangat ini sekali, saya bilang sangat canggih sekali gitu ya, sangat agile juga gitu untuk beradaptasi dengan kebutuhan Bapak Ibu, terutama di data warehouse. Oke, saya rasa kalau belum ada pertanyaan lagi, nanti mungkin bisa silakan Bapak Ibu, sekali lagi saya minta tolong diisi feedback formnya. Kemudian tadi Pak Fahmi juga ada tambahkan ya, gimana bisa menanyakan pertanyaan jika ingin ditanyakan, nanti akan kami bantu jawab, baik dari segi licensing maupun dari segi teknologi. Di cs.pd@brk.co.id. Okay, Jack. Maybe you want to add something up for this discussion before we close it. Hi, Jack. Sorry, what's the question again?
Oh no, would you like to add something? So I think everyone is very enthusiastic with the questions. It's very good session for you. Thank you, Jack. So would you add, like to add something before we sure. close this event? Sure. Yeah. Thanks a lot. You know, for the support from the for the interest from the audience here, and thanks a lot. You know, Harish and the Burka team. The Burka for us is a good partner. Is a great partner. You know, our strategic partner in Indonesia. They have very good capabilities and you know to do the you know end to end solution of big data as well as do vertical. You know, managed services, etc. So together with the Burka, we can offer a you know world class you know big data platform in Indonesia. So really look forward to you know that discuss to more you know discussions cooperation with you guys. Yeah, thanks a lot. Terima kasih. Yeah, thanks Jack for your kind words and your support for us. Okay. Thank you. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai event kami. Jika nanti ada event-event baru yang akan kami infokan, pasti akan diinfokan dalam marketing kami. Itu saya harap Bapak Ibu di sini bisa hadir kembali di event kami selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi Bapak Ibu dan kesediaannya mengisi feedback form. Saya ucapkan juga terima kasih untuk tim di sini yang sudah membantu selama proses event ini berlangsung. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas atau mungkin ada yang belum terjawab, silakan nanti bisa sampaikan kepada kami secara pribadi gitu ya. Beberapa hal mungkin yang juga di luar konteks event ini kami sudah sampaikan juga ke tim yang berkait, mungkin nanti akan dihubungi kembali ya gitu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dari saya seperti itu, terima kasih banyak untuk atensinya dan partisipasinya. Selamat siang.